Pintan 5.000. 5.000. Pas. Halo teman-teman ya. Kali ini saya lagi liburan. Nah, tetap konten kali ini masih seputar kemasan, cuma dengan sesuatu yang beda ya. Kemasannya berbeda, nggak harus kemasan bentuk pakai aluminium foil atau pakai kardus. Nah, sekarang saya mau ngebahas kalian bisnis yang dikemas dengan wisata ya. Nah, sekarang saya sudah ada di salah satu objek wisata, namanya Ledok Sambi. Ini karena saya datang masih agak siang ya, jadi belum begitu banyak ya parkirannya. Tadi saya di sebelah sana tuh ya, jadi belum, masih panas. Nah, Ledok Sambi ini adalah wisata milik desa ya, atau BUMDES, badan usaha milik desa ya. Mudah-mudahan kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bagaimana jualan meskipun produknya biasa aja tapi tetap laku. Nah, nih. Jadi Ledok Sambi ini posisinya ada di Yogyakarta, di Jalan Kaliurang, kilometer berapa ya ini? Kilometer sekitar 20 kalau nggak salah ya, 20. Tempatnya ada di desa banget. Masuknya pun juga tadi masuk dalam gang-gang-gang. Nah, begitu sampai sini parkirannya tuh ada pohon bambu. Jadi ini kayak belakang rumah loh. Itu rumah-rumah juga. Ini kayak jadi belakang rumah. Terus ini jadi kayak gini nih. Nah, ini kayak tebing nih, tebing, terus tuh bawahnya tuh objek wisatanya, di bawah tuh banyak orang yang lagi main air ya. Ini kayak sungai kecil. Ledok Sambi ini kayak sungai kecil yang nggak dalam, cocok buat mainan anak-anak. Ini aliran airnya itu dari Gunung Merapi ya. Nanti kita masuk. Nah, ayo kita langsung aja masuk. Di sini harus pakai masker, jadi maaf ya. Jadi saya harus tetap pakai masker, nanti kena tegur soalnya. Oke, oh, parkiran motor ini, ayo. Nah, ini sudah, ini jualan juga masih ada yang tutup. Ntar lagi rame nih, ini udah ada yang dijual. SS-an ini, masyarakatnya udah mulai pada datang. Nah, ini sudah akan tempat cuci tangan. Yuk, kita cuci tangan dulu. Di sini dilarang membawa makanan dari luar ya. Nah, prokes nih ya, prokes. Iya, betul. 361. Maskernya dibagi ya, Bu ya. Tuh, kontribusinya sukarela ini, Pak. Sukarela, betul. Wow. Berbayar itu flying fox. Nanti terus sewa ban, sewa tikar. Flying fox berapa ya? Flying fox 25.000, nanti dua kali luncuran, dapat dua kali luncuran. Oh, dua kali luncuran. Oke. Jadi masuknya ini sukarela nih, guys. Masih sangat murah. Aplikasi Peduli Lindungi ya? Iya, betul. Oke, oke, jelaskan dulu. Tenda nanti di bawah itu fasilitas. Jadi ada yang kosong tinggal pakai aja. Oh, tenda? Tenda langsung pakai aja? Iya, ada yang kosong langsung pakai, nggak usah bayar. Wah, mantap. Ini masukin YouTube-in nanti, Pak ya. Mantap. Siap, terima kasih. Nah, aksesnya nih, guys. Ya, masih ini ya, Flying Fox. Ayo. Kalau lihat tempatnya ini kayak
jadi keinget masa zaman-zaman waktu di desa ini, masa kecil kayak di belakang rumah loh ini tuh. Wow. Ini pohon sudah usianya mungkin ratusan tahun ini ya. Ini zamannya Bung Karno masih SD ini, kayaknya masih kecil. Ini ada beberapa wahana nih, ada flying fox yang tadi 25.000. Wah, dua kali bolak-balik. Wah, nih. Nah, di tempat makan. Ada terapi ikan. Ini ada salah satunya nih. Itu ya. Terapi ikan. Ini ada terapi ikan yang saat ini 5.000 aja guys. Ambillah sekalian sendiri di kotak tuh. Masih ini banget ya, tradisional banget ya. Suruh bayar sendiri, jadi kembaliannya ambil sendiri, mengandalkan kejujuran aja. Nih. Tuh. Jadi guys, tempatnya nih udah mulai ramai tuh. Jadi tenda itu ada tenda-tenda yang bisa buat berteduh ya, itu dipakai gratis. Kita keliling dahulu. Nih guys, tuh airnya masih jernih banget nih, karena ini alirannya dari Gunung Merapi di sana tuh. Kelihatan nggak ya Gunung Merapinya? Ada jembatan tuh, ada jembatan. Sebelah sana udah lain desa ya. Kalau udah lain desa, otomatis omsetnya udah beda. Wih, desa sana kayaknya nggak sebagus yang desa sampai sini. Udah sampai sini ke batasannya. Nah, oke ya, jadi itulah objek wisata yang ditawarkan di Ledok Sambi. Nah, ini magnetnya ya, magnetnya untuk mendatangkan wisatawan. Nah, ketika sudah magnetnya sudah kuat kayak gini, tempatnya enak, menarik, bagus buat liburan keluarga, otomatis sudah banyak yang datang ke sini. Nah, sekarang ngomongin bagaimana UKM-nya itu bisa hidup di sini. Oke. Pertama, dengan adanya wisata punya badan usaha milik desa ini, tentunya desa tersebut memiliki income yang memiliki pendapatan tersendiri. Ya. Pertama dari akses masuk, mulai dari tadi biaya masuk, parkir ya 5.000. Ya, betul 5.000, otomatis lahan-lahan penduduk yang tidak digunakan, yang tadinya nggak produktif, sekarang jadi produktif untuk tempat parkir. Itu. Terus begitu masuk tadi, ada kartis masuk ya, yang sukarela tadi. Ya, mau ngasih 5.000 boleh, 10.000 boleh, 1.000 boleh, 2.000 boleh, gitu. Nah, itu. Terus ada lagi. Nah, yang menghidupkan UMKM adalah pengunjung dilarang membawa makanan dari luar. Ya, jadi diharuskan jajan di tempat. Jajan di tempat. Ya, berendam air, mandi-mandi, pasti lapar ya. Ya haus, ya lapar. Nah, jajannya di sini. Nah, jajannya di sini pun harganya nggak mukul loh, teman-teman. Nggak mukul, nggak kayak inilah kalau
kalau badan usaha milik desa ini masih mempertimbangkan apa ya, nggak terlalu kapitalis gitu ya. Harganya murah-murah nih. Coba ya kita pesan dulu. Coba ini mau kita ini harganya. Ya, tuh ada kentang goreng 13.000, nasi sayur 12.000, nasi ayam goreng 19.000. Ya masih oke lah, murah. Ya, kita sambil pesan ya. Sambil kita ini ke yang lain. Tuh. Ya, oke. Sekarang sambil nunggu makanan, kita ini ya, bahas sedikit tentang wisata bumdes ini. Buat UMKM dimanapun ya, jika produk Anda biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja dan sudah terlalu banyak pesaingnya, mungkin Anda bisa koordinasi dengan kepala desanya untuk mencari spot-spot mana yang bisa dijadikan objek wisata. Karena wisata ini sangatlah menjanjikan ya. Orang datang ke sebuah tempat itu, datang ke sini itu sudah siap duit ya, sudah siap uang yang akan dibelanjakan di sini. Nah, tinggal masing-masing di sini objek wisata bersaing menawarkan keindahan-keindahan supaya mereka objek wisatanya ya dikunjungi lebih banyak pengunjung. Inilah pentingnya ya, buat para kepala daerah, kepala desa, ini bisa jadi inspirasi supaya agar bisa meniru ya. Jangan hanya ngomongin UKM, membantu UKM, tapi tidak aware dan tidak concern dengan hal-hal yang potensi desa, potensi apa di desanya yang bisa mendatangkan uang. Nah, di sini di Yogyakarta ini hampir ya kurang lebih ada 100 lebih objek wisata ya, yang hampir setiap desa itu punya objek wisata. Sehingga desa itu tentunya akan maju, UKM-nya, warganya pun juga sejahtera ya, terbantu. Jadi tidak hanya pejabat-pejabatnya tidak hanya sibuk mikirin yang lain. Tuh. Jadi sudah saya jelasin tadi seperti yang di depan ya, mulai dari karcis masuk ya 5.000, parkir masuk 5.000, setelah itu karcis masuknya bayarnya seikhlasnya, terus sampai sini dilarang membawa makanan dari luar. Jadi diwajibkan jajannya itu di sini, sehingga pedagang-pedagang yang jualan di sini itu warga sekitar semua ya. Nggak ada produk dari luar ya, produknya UKM banget ya, kemasannya masih pakai plastik bening, tapi tetap laku. Apalagi kalau hari libur ya, Sabtu Minggu, wah ramai banget di sini. Tata, mana punya Tata? Begitu. Dan harga tidak mukul, sangat terjangkau ya. Kalau liburan low budget ya mungkin bisa ke sini. Tapi meskipun low budget juga memuaskan. Cukup bagus wisatanya, cukup unik dan menarik, dan anak-anak pasti suka. Itu ya. Mungkin mudah-mudahan bagi UMKM sekalian yang mungkin terinspirasi ya, bisa aja itu demo kepala daerahnya itu. Demo lurahnya ya, kalau lurahnya sibuk ngurusin bansos atau apa itu, suruh sibuk ngurusin wisata supaya rakyatnya maju. Oke ya, terima kasih sudah nonton ini. Jadi kalau sobat UMKM sekalian dapat inspirasi dari sini, mohon komentar di kolom komentar, nanti saya coba explore lagi wisata-wisata di desa-desa yang lain.
Oke, terima kasih. Apapun produknya, kemas aja.